Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Jesifan Majid. Gue dari SMA IT Nurul Fikri Boarding School Bogor. Gue siswa Educat, khususnya di program karantina ya, Educam. Selama kurang lebih 3 minggu di Wisma Hijau, benar-benar kondusif banget. Soalnya kan ini kan di Wisma, dan itu benar-benar sepi. Dan teman-temannya itu, maksud gue siswanya itu nggak dalam hitungan banyak banget, kayak puluhan gitu nggak. Jadi kita kayak private, eksklusif banget. Terus benar-benar teman belajarnya itu cuma satu guru, ya dua siswa doang. Jadi kayak benar-benar kondusif banget. Oke, yang pasti belajar ya, belajar kegiatan belajar mengajar. Selain belajar juga kita juga dibekalin religiusnya. Jadi setiap pagi itu kita bangun jam 3:30 kita tahajud. Habis tahajud tuh kita kayak zikir, ngaji segala macam sambil nunggu waktu azan subuh. Habis itu kita sholat subuh. Habis sholat subuh itu kita ada kajian Islamnya. Jadi pembekalan ruhiyah kita. Jadi kita di situ kayak dimotivasi sama kakak-kakak. Ya mau dunianya, mau akhiratnya itu lengkap banget. Terus habis itu nanti kita doa olahraga. Olahraga itu nanti kita have fun bareng sama teman-teman. Terus habis itu dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar sampai sore. Nah habis itu maghrib itu ada beberapa yang lanjut belajar lagi, ada beberapa yang istirahat. Tapi kayaknya pada belajar mandiri aja sih ya. Terus waktu itu malam ya kita sharing session aja, kita have fun aja sama teman-teman, kita sharing, saya support aja gitu. Temen sama guru itu benar-benar kayak apa ya, enjoy banget lah, easy going banget teman-temannya, sama guru-guru juga easy going banget. Kayak jadi kayak serasa diajarin sama teman aja. Guru-gurunya masih muda, terus yang ngajarnya juga nggak formal-formal amat. Kita fleksibel gitu. Buat Educat, pertahanin, sukses selalu. Semoga selalu bermanfaat buat kedepannya bagi teman-teman yang nanti mau melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Buat teman-teman gue, angkatan yang sekarang, tetap semangat. Sukses buat lu pada lah semuanya. Gue apa ya? Makasih banyak buat selamat 2-3 minggu ini. Tetap lupa dari.